Sebagian besar warga Desa Tanjung Raja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, ancam akan melakukan aksi penyetopan seluruh angkutan batu bara yang menggunakan truk yang melintas di Desa Tanjung Raja. Pasalnya, semenjak ada angkutan truk batu bara tersebut, sering membuat jalanan kotor, berdebu dan sering terjadi laka lantas sehingga sangat merugikan aktivitas dan perekonomian warga. Contohnya kejadian hari ini, warga banyak yang tidak buka warung akibat batu bara tumpah ke jalan dan debunya mengenai seluruh rumah terutama di pinggir jalan, kata Kades Tanjung Raja M. Rashid di lokasi tumpahan jalan lintas Sumatera, Muara Enim, Tanjung Enim, Desa Tanjung Raja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Selasa, 8 Maret 2022. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.